Penetapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan disambut baik beberapa kalangan termasuk Partai Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Koordinasi Pemenangan Pemilu Idrus Marham mengakui pertarungan pemilu 2014 akan semakin berkualitas. Partai berlambang Beringin ini pun terdorong untuk lebih kreatif dalam mendekati rakyat. Bagi Golkar, siapapun yang menjadi capres dari partai peserta pemilu 2014 akan membuat persaingan semakin berkualitas. Tentunya akan menghasilkan pemimpin bangsa yang berkualitas. Tidak ada masalah dan itu akan semakin menarik dan tentu akan menuntut bagi kita untuk lebih kreatif bagaimana pendekatan-pendekatan politik yang kita lakukan kepada rakyat sehingga pada gilirannya rakyat nanti tercerahkan dan menentukan pilihan-pilihan politiknya. Dengan diumumkannya Jokowi sebagai calon presiden, maka bursa calon presiden semakin ramai. Persaingan antar parpol pun akan semakin tinggi. Pasalnya, beberapa survei menyatakan pencalonan Jokowi sebagai capres tidak hanya mempengaruhi perolehan suara PDIP, tetapi juga bakal mempengaruhi suara parpol lainnya. Dari Jakarta, Gracia Simanjuntak, Andi Bayu, Kantor Berita Antara, mewartakan.